Oke, setelah Sarada serta Sumire ini mengatakan dengan sangat jelas jika mereka itu tak terkena omnipotens setelah dirilis itu, Ida sendiri di luar dugaan kita nih, karena mereka itu malah mendiskusikan mengenai hal tersebut. Yang menarik itu adalah di sini Ida itu mencoba menelaah lebih dalam lagi bagaimana konsep omnipotens itu bekerja, dan dia mulai menyadari sesuatu tentang Almighty God Zeno Ono Kami itu. Jika tidak lagi dalam kejadian ending bab pertama kala itu dan chapter 01 Boruto Timeskip 2 Blue Vortex-nya ini, Eida sendiri itu sepertinya tak sepenuhnya memihak kepada Kawaki, karena dia juga sempat minta maaf dengan Boruto dan berjanji tidak akan memantaunya dengan Sharingan-nya itu. Nah, apakah mungkin ya bagi orang-orang yang tak terkena omnipotens itu juga karena pemahakuasaan Eida? Peran seperti apa nih selanjutnya yang akan dijalani Eida sendiri setelah mengetahui dua orang di hadapannya itu juga membahayakan bagi keselamatannya? Oke, kita akan bahas lebih dalam mulai dari sini. Halo kawan, Shinobi DR TV, welcome back again. Nah, kali ini kita akan ngebahas mengenai pemahaman Eida tentang cara kerja omnipotent, Almighty God, dan sisi buruknya itu. Oke, biar gak salah persepsi, silahkan simak sampai akhir ya. Jangan lupa like dan kasih respon di video kali ini. Kita lanjut. Nah, salah satu yang menarik tentang Zeno Ono Kami jelas pada Eida, Sibai, dan juga mereka yang tak terkena realita omnipotens. Kita tahu nih bagaimana pula Eida itu menyikapi Sumire dan Sarada yang tahu bahwa mereka juga tak terkena teknik dewa yang ia lepaskan itu. Di desa Konoha sendiri yang telah mengalami bencana besar di masa lalu, sebenarnya ini semua itu jelas ada hubungannya dengan Eida yang notabene memiliki DNA God of Otsutsuki Sibai. Dalam chapter awal 2 Blue Vortex-nya ini dijelaskan mengenai pernyataan dari Sumire seperti ini. Sarada, jangan terlalu menyalahkan siapapun di sini, apalagi Tuan Shikamaru. Karena kau juga tahu kan, hampir semua orang di desa dan yang lain juga telah diubah oleh kemahakuasaan Eida Omnipotence. Bahkan mereka itu pun tak menyadarinya sama sekali. Dan fakta di mata mereka, putra Hokage ketujuh itu saat itu adalah Kawaki. Nah, teknik itu memang benar-benar merepotkan karena menghapus kegelisahan pikiran mereka. Sekarang mereka ibaratnya telah dicuci otaknya di sini, dan itulah adalah kekuatan yang maha dahsyat sekaligus konyol yang pernah ada. Kita tinggal berpikir dan merencanakan sesuatu bagaimana kita bisa menghadapinya. Nah, disinilah mereka tuh menemui Eida secara langsung nih, dan uniknya Eida tidak marah ketika Sarada Sumire menanyakan hal tersebut. Eida kemudian berkata, kalian tetap tidak menyerah ya, tapi itu juga cukup mustahil. Maafkan aku Sarada, tapi kemampuan omnipotent ini aku pun juga baru tahu akhir-akhir ini, dan aku baru sadar dan mampu memahami lebih banyak lagi tentang teknik yang aku tak sangka kala itu terlepas. Sarada kemudian berkata kepada Eida nih, karena Eida itu sepertinya sudah tahu jika keduanya itu tak terkena tekniknya itu. Nah, dan Eida itu bukanlah orang yang memecut Sarada Sumire di sini, karena mengatakan kebenaran ia meminta maaf pada Boruto sendiri dan memberikan pesan dari Boruto untuk Sarada kala itu. Dari sini nih, Sarada itu berkata lagi, teman-teman, aku tidak menyerah. Apakah kau mempelajari informasi baru, Eida? Ya, aku tahu Sarada, omnipotence adalah sinjutsu dari Otsutsuki. Dan itu adalah kemampuan yang mewujudkan keinginan kuat menjadi kenyataan. Situasi ini diciptakan oleh keinginan dari Kawaki yang mengubah ingatan semua orang. Kenangan semua orang tahu tentang Kawaki dan Boruto telah tertulis lebih dahulu itu, lalu posisi mereka akhirnya tertukar sekarang ini. Nah, Sarada kemudian menyambutnya nih, harus dari cara apa kita memulai hal itu kembali? Apa kamu tahu bagaimana caranya? Nah, di sini Eida itu mengatakan lagi, maaf Sarada, tapi aku tidak tahu. Bahkan jika membiarkan semua orang tahu tentang kemahakuasaan ini, tak ada yang akan memahaminya. Dan terlebih pikiran lagi Sarada, kalian akan menjadi satu-satunya yang akan dituduh karena membuat keingatan yang salah tentang semua hal ini. Siapa yang akan mendengarkan kalian? Terus terang Sarada, akan lebih baik jika kalian hanya menyerah untuk mengembalikan seperti sedia kala. Menulis ulang memori baru adalah realistik daripada membalikannya dan malah akan jadi resiko besar. Sumire kemudian mengatakan, itu benar-benar sangatlah kejam. Nah, di sini Eida itu berkata lagi dengan serius nih, tapi walaupun demikian ini pun juga sangat aneh bagiku sendiri. Kenapa kalian berdua tak terpengaruh sama sekali meskipun kalian itu bukanlah Otsutsuki, Sarada, Sumire?
Omnipotent memang tidak akan berfungsi pada Otsutsuki. Itu juga tak bekerja pada demon adikku. Tapi kalian ini perempuan yang berbeda kan? Kenapa kau bisa memiliki kenangan masa lalu, Sarada Sumire? Apa kalian berdua juga mendengarkan apa yang dibilang oleh Shikamaru sebelum ia terkena manipulasi itu? Nah, di sini ingatan mereka itu dengan jelas teringat Shikamaru dan Bila. Dengarkan, jangan biarkan mereka tahu tentang semua hal itu, khususnya adalah Daemon. Karena jika pesona itu tak berfungsi kepada kalian, maka dia akan sadar bahwa kalianlah yang bisa membunuh Eida. Apakah kau mengerti? Jika mereka tidak mengetahui itu pun, tak ada jaminan apapun yang akan mereka lakukan pada kalian. Ya, mereka cukup ketar-ketir nih ditanya itu oleh Eida, sementara mereka tuh mengingat semua yang dibilang oleh Shikamaru. Lalu di sini Sumire itu giliran bernegosiasi nih. Hentikan, aku sudah memberitahu berkali-kali kan Eida, kami hanya menunjukkan aku dan Sarada dan tidak ada satupun yang tidak akan terpesona dengan kemampuanmu yang kau katakan sebelumnya. Lalu Eida berkata, ya benar, itu juga aku berpikiran seperti itu. Ini wajar teman-teman, karena Eida itu juga masih belumlah 100% memahami omnipotensi itu. Jadi masih ada keuntungan bagi Sarada maupun Sumire di sini untuk mengelak nih. Dan lihatlah momen itu teman-teman, demon dengan mata saya itu mendengarkan dengan serius percakapan ketiganya. Sembari Sarada dan Sumire berhati-hati dengan orang ini. Nah, kita tahu bahwa omnipotensi memang menarik. Meskipun Eida tak memiliki kendali penuh atas tekniknya ini, artinya ketika ia dibunuh, teknik ini pun akan tetap berjalan. Kemampuan ini sebenarnya adalah milik Otsutsuki yang dikenal sebagai Shibai. Entitas itulah yang dicap sebagai God of Otsutsuki. Dan kenapa orang seperti Code, Diamond, dan Eida itu spesial? Karena mereka memiliki DNA dari Shibai tersebut. Konon di masa itu, Shibai itu memanglah begitu mengerikan. Shibai itu sangatlah kuat nih. Bahkan katanya tanpa harus memakai segel ninjutsu sekalipun, Otsutsuki itu bisa membuat badai dengan hanya mengayunkan tangannya, memanggil petir hanya dengan teriakannya, dan itu dijuluki dengan nama Senjutsu, kemampuan yang setara dengan para dewa. Jelas itu bukanlah ninjutsu atau bahkan senjutsu energi alam. Itu adalah sebuah fenomena yang setara dengan sebuah keajaiban sendiri. Divine Jutsu sebutannya juga seperti itu. Nah, hubungannya dengan Eida di sini itu menarik. Seorang memasuki saja kebingungan awalnya tentang tekniknya dari Eida itu, bahwa Senrigan itu memanglah seharusnya kemampuan dari Senjutsu. Tetapi dalam hal membuat orang jatuh cinta nih, dan daya pikat itu bukanlah termasuk bagiannya. Artinya selama Momoshiki itu hidup sejauh ini, ia bahkan tak paham dengan cara kerja dari kemampuan Eida yang satu ini. Nah, Senjutsu sendiri itu berasal dari kata Sin yang bermakna Tuhan dalam bahasa Jepangnya. Artinya Senjutsu sendiri itu sepertinya kemampuan-kemampuan yang hanya dimiliki oleh para dewa-dewa Otsutsuki sana yang dikenal pula sebagai seni ilahi. Seperti yang kita tahu bahwa Code, Eida, serta Demon, Daikokuten atau bahkan teknik Isiki ini juga termasuk dalam kemampuan yang dimiliki Shibai Otsutsuki. Artinya ia tak akan kesusahan mengeluarkan tekniknya sendiri tanpa bantuan tangan ataupun segel apapun. Nah, kemampuan inilah yang dicap sebagai teknik seni ilahi. Dan sebenarnya nih, teknik-teknik besar di era Shinobi masa lalu pun juga ada bagian dari Senjutsu pula. Amado saja menjelaskan secara misterius nih bahwa beberapa kemampuan Shibai Otsutsuki itu bisa memberikan sesuatu yang mengesankan. Mereka mengatakan bahwa ketika dia menggerakkan lengannya nih, dia akan buat angin skala besar lainnya futon raksasa kan? Ataupun ketika dia berteriak nih, dia itu akan membuat thunderstorm badai petir yang sepertinya serupa dengan Raiton sang alam masif. Dan itulah kemampuan yang sungguh-sungguh menakutkan. Dari sini kita jadi penasaran kenapa Shibai itu terlihat overpower sekali lagi. Lalu nih, jika ia se-overpower itu, benarkah Otsutsuki tersebut sudah mati? Atau dia sekali lagi berhasil memanipulasi kematiannya sendiri untuk terus berkembang nih dan berevolusi yang akhirnya menjadi makhluk yang sangat abadi? Nah, karena tuh di sini tuh dijelaskan bahwa makhluk itu menanggalkan tubuh fisiknya dan Amado itu mengetahui setelah menelitinya. Ia membuat suatu makar yang lebih kuat daripada Jigen. Mereka bertiga itulah pemilik DNA Shibai sehingga memiliki Divine Jutsu yang kita sebutkan tadi. Salah satunya adalah Eida dan Omnipotence adalah teknik legendarisnya. Sebenarnya itu gini lah teman-teman, bahwa omnipotent itu memang juga tak akan bisa mengendalikan dan merubah pikiran seorang jika mereka terhubung pula dengan Otsutsuki maupun sedara dengan Eida. Bahkan jika seorang yang berada dalam dimensi lain pun mereka juga akan sulit untuk dikendalikan omnipotent. Tetapi untuk Sarada Sumire itu kasusnya berbeda nih. Apakah mungkin nih seperti konsep omnipotent yang Eida tak menyadarinya awalnya itu dampaknya akan seperti itu pesona karena keinginan Kawaki. Dia pun juga tak bisa mengontrolnya kan? Nah, mungkinkah Sumire dan Sarada itu tak terpengaruh juga karena teknik lain yang tanpa sengaja dikeluarkan Eida nih, tanpa ia sadari seperti kasus Omnipotence tadi. Ini menarik nih, Omnipotence ini akan dikupas lebih lanjut ke depannya tentang mereka makhluk-makhluk maupun entitas yang tak akan terkena Omnipotence. Nah, kita spill dikit di sini ya, mungkin akan kita lanjutkan dalam video lain nih. Pertanyaannya adalah apakah Zetsu Putih yang masih hidup bersembunyi dan ada yang berkeliaran di dunia itu juga terkena Omnipotence? Nah, gimana menurut kalian?
tulis di kolom komentar di bawah ini, oke? Okay? So itulah tadi nih bahasan kita mengenai pemahaman AIDA tentang cara kerja omnipotence Almighty God itu dan sisi buruknya tersebut. Thanks a lot guys, selamat menonton video ini and we'll be come back again.